Ya, sejak saya kecil, memang saya diajarkan oleh orang tua bahwa harus makan ulat sagu. Ulat sagu merupakan salah satu makanan khas orang Papua. Ini masih asli. Dipelihara sampai dengan saat ini. Walaupun kita sudah usia 58 tahun, tetapi kekuatan tubuh kita belum kendor, masih tetap awet, belum jatuh. Ini masih kulitnya tidak keruput, karena kita sejak kecil itu diajarkan makan ini, ulat sagu ini. Lihat, masih hidup. Ini masih bergerak-bergerak, masih hidup semua ini. Kemudian ini dicuci bersih, kemudian dimakan secara mentah-mentah. Ini masih bergerak-bergerak ini, coba lihat. Masih bergerak ini, tinggal dimakan pakai sambal aja. Ini proteinnya dalam ulat sagu ini mengandung protein yang sangat tinggi sekali. Dan ini kalau dimakan ini lihat masih hidup-hidup ini. Ini masih bergerak-bergerak. Ini langsung dimakan ini, lihat. Lihat, dimakan ini. Ah, enak kalau yang dimakan. Kalau mau coba, kandungan proteinnya tinggi sekali. Enak betul ini. Oke, bagi yang mau coba silakan.